Jadi begini, kemarin memang kita ada menerima penyerahan dari warga ya di bekas Jupo Maret. Itu memang ada kemarin diserahkan oleh warga sekitar jam 3 kurang 10 menit atau jam 2.40 menit. Itu diamankan oleh warga karena diduga dicurigai telah melakukan pencurian berupa kabel tembaga dan tembaga pipa tembaga AC ya yang berasal dari bekas Jupo Maret itu tadi. Namun demikian, setelah diserahkan dan kami terima dari warga tersebut, sejauh ini telah kami interogasi. Yang bersangkutan sampai saat ini memang belum ada pengakuan atas dugaan yang dicurigai oleh warga setempat. Nah, demikian kami tidak putus asa, kami tetap terus berupaya untuk mendalami dari saksi-saksi lain dan dari alat atau bahan barang bukti yang ada. Karena barang-barang tersebut bukan kami dapatkan dari tangan pelaku, dari terduga pelaku itu tadi. Namun barang-barang itu ditemukan oleh masyarakat setempat di lokasi tempat kejadian. Jadi intinya seperti itu. BB yang diamankan apa aja malam ini? BB yang diamankan itu tadi berupa kabel yang kawat tembaga itu ya, kabel jenis kawat tembaga sekitar 15 meter dan potongan-potongan pipa tembaga. Itu ada beberapa potong ya, panjangnya lebih kurang ada yang 10, ada yang 15 cm gitu ya. Diameternya sekitar 1 in, setengah in. Ya, itu belum kami hitung, memang ada satu gendel gitu. Nah, juga kami temukan, itu dari warga juga, masih pendalaman, siapa yang menemukan nanti kita jejaki, berupa gergaji alat pemotong. Namun demikian, semua bahan-bahan barang bukti itu tadi, telah kami cek, kami konfirmasi terhadap yang terduga pelaku diserahkan kami sampai sejauh ini belum diakui. Jadi kalau dia tidak mengakui dan sebagainya, tetap kami melakukan pembuktian dari samping, tidak mengenakan pengakuan dia.